kita main lagi di Aku Motor. Bapak sehat? Sehat. Aduh, udah pada kangen sama stok terbaru dari Aku Motor. Ya. Silakan mampir silaturahmi alamat. Alamat kita ini di Jalan Raya Kemang Parung Bogor. Patokan biasa, seberang masjid Jami Al-Malah. Nah, dan sangat strategis sebelah kiri jalan raya ya, Pak Yaakob ya, kelihatan teman-teman. Atau cek di map ada, ketik Yaakob Motor ketemu. Atau janjian langsung dengan Bapak Yaakob ya, di nomor handphone 0813-1616-4555. Nah, dan Pak Yaakob ini pedagang mobil bekas yang sudah cukup berpengalaman ya, teman-teman. Dan di sini cukup terbuka ya, Pak ya. Mau bawa montir mekanik boleh ya. Betul. Nah, saran Okta, dibawa aja kalau kalian awam nggak ngerti mesin atau mobil, biar lebih puas. Betul. Dan untuk kelengkapan dokumen ya, Pak ya. Aman, Pak? Oh, aman. Aman. Mantap. Aman. Ready ya, Pak ya? Iya, aman. Siap dibayar mobil, surat-surat langsung bisa keluar. Cakep banget nih. Gas langsung ke unit pertama, Pak Yaakob. Yang mana? Nah, yang ini, Pak Yaakob. Nah, ini Corolla All New ya. Tahun berapa, Pak Yaakob? Tahun 97 ini. 97? Oke, ada Corolla All New 97, transmisi manual ya, Pak manual, ya? Manual. 1600cc. Ya, betul. Kondisi mobil gimana, Pak? Kondisi mesin bagus, AC dingin, Borindo, power steering, PR panjang nih. Berapa kali, Pak Yaakob? Bobo 6 kali. 6 kali. Ini platnya B Bekasi. Bekasi. Kira-kira, Pak Yaakob, berdiri. Ada pemutihan nih ya, tanggal 1. Ah, mulai tanggal 1. Kalau dihitung sih kemarin 7 jutaan ya. Kalau pemutihan lumayan mungkin ya. Lebih kurang. Lebih terjangkau. Betul. Jadi berdiri 7 juta itu kalau belum ada pemutihan. Tapi betul, kabar gembira pemutihan lebih 2 bulan turun, ya. Lebih turun. Nah. Oke. Pak Yaakob, velgnya sudah di-upgrade. Iya. Mobil sehat, siap gas. Jadi betul, PR pajak aja. PR, betul. Berangkat. Berapa nih Corolla All New 97? Ini kondisi gini, mari meminta 30 ya. Mintanya. Sekarang kita habisin aja deh. Kandasin berapa, Pak? 27.500. 27.5. Ya, kalau memang dia serius datang, ya nego-nego sampai jadi lah. Boleh. Boleh. 25 boleh enggak, Pak? Rugi dong. Jangan dikit dong. Negonya dikit. Oh, dikit. Dikit 26 aja. Ya. Hah? 26 berapa ya? Pokoknya gini aja, yang penting dia serius datang aja. Lihat fisiknya, nego langsung sampai jadi. Sambil ngopi. Iya, sampai kembung. Hati-hati. Asam lambung. Plus bonus. Bensin. Cakep, udah pasti dapat kalau di Yaakob Motor ya. Gas langsung ke unit kedua, Pak Yaakob. Nah, ini di Yaakob Motor ini ada Xenia. Avanza, Avanza. Oh, Avanza. Avanza tipe G tahun 2009. Oh, 2009 G manual, Pak? Manual. 1300cc-nya ya, B Bekasi lagi. Pajak. Nah, ini pajaknya lumayan nih. Ules. 7 kali berdirinya hampir 20 jutaan. Oke. Mungkin ntar ada pemutihan mungkin kurang dari itu ya. Lumayan. Kurang dari 20 lah. Oke, atau kalian belum ada budget, boleh dibeli dulu mobilnya. Betul. Nanti ada rezeki tinggal ngurus pajaknya. Iya. Kondisi, Pak? Kondisi mesin bagus. AC double, Borindo, Posten, udah komplit ya. Kakinya gimana nih? Kaki bagus. Aman ya? Aman. PR aman. 7 kali berdiri pajak aja sekitar 20 juta teman-teman. Betul. Ya. Berangkat, berapa Pak Yaakob? Ini kemarin kan mintanya nih 70 nih. Ya. Sekarang kita kandasin aja dah. Sekarang dikandasin terjun payung. 61.500. 61.500. Artinya, Pak, kalau berdiri pajak 20 nih berdiri mobil ya. Sekitar 81.500. Iya. Dapatnya 61.500 juga kalau memang dia serius datang. Masih kurang. Nego-nego di tempat sampai jadi. Cakep, masih di bawah pasar, teman-teman. 2009 tipe ya. G. Gercep, tungkus, plus bonus. Bensin. Kopi. Sampai kembung. Bensin jangan bensin lupa. Aduh, bonus bensin. Sampai kembung boleh, Pak. Oke, kita lanjut. Ini ada Daihatsu Ceria ya, Pak ya? Ini kayaknya mau dipakai dulu nih. Mau dipakai dulu? Oh, jadi belum ikhlas dijual, ya, teman-teman ya. Betul. Daihatsu Cerianya. Kita lanjut, Pak Yaakob. Ini
Toyota Corolla Twin Cam. Oke, ada Corolla Twin Cam tahun berapa Pak Yaakob? Tahun 90. Tahun 90, transmisinya manual. Manual. Oke, 1600 ya? 1600. Velgnya udah cakep teman-teman, ya, di pilok aja ya. Tapi ini udah di-upgrade nih. Kondisi mesin bagus. Oke, ini body di doff aja ya Pak ya? Ya, betul. Tapi warna aslinya apa ini Pak? Abu-abu ya? Abu-abu. Oh, sesuai ya? Abu-abu metalik, belum dibales. Pak Yaakob, interior ya. Rapi? Rapi. Oke, mesin sehat? AC dingin. Pajak. Borindo, pajak panjang, baru dibayar. Wah, siap gas nih. Bulan 4, 2025. Panjang. April tahun depan. Ya. Berapa nih kira-kira nih? Ini buka harga 32. Buka harga motor. Kita habisin nih. Kandasin Pak Yaakob khusus channel Okta. Ya. Tuh lah bedain sama yang lain. 28.500. 28.5. Terus datang, ya mungkin mau nego-nego sampai jadilah di tempat. 27 kali boleh ya. Pokoknya yang penting dia serius. Deal bensin. Merapat plus. Bensin. Bonus bensin. Kopinya jangan lupa. Sampai kembung. Cakep. Ada Suzuki EPV nih, ada 2 biji di sini. Ya. Mau yang merah marun atau yang silver? Ke merah marun dulu ya. Nah, ini tipenya GE ya. Tahun? Tahun 2017. GE 2017 SS15 ya. Manual ya, Pak? Manual. B Tangerang. Banyak hidup. Oh, November? Bulan 11 2024. Mepet aja ya. Teman-teman. Tapi cukup terjangkau juga sih pajak. Betul. Ya Pak. Nggak nyampe 2 juta ya kalau sampai 1.8-an ya. Nah, sekitar gitu. Oke, interior rapi, udah ada aparnya juga ya. Tuh. Mesin? Mesin bagus. AC dingin. Kacanya olahraga. Borster. Cuman masih single aja AC ya. Betul, Pak ya. Betul, AC single. Mantap. Berapa yuk Pak Yaakob 2017? Ini kan kemarin minta 75 ya. Hari ini kandasin. Kandasin. Pak. Berapa coba? 71. 71? Iya, serius datang? Apa? 70 lah ya. Bungkus. Bungkus. Cakep. Deal bensin. Kopi. Sampai kembung. Nasi Padang boleh nggak Pak? Oh boleh. Kan katanya masih ini, aman. Mantap, lanjut Pak yang ini. Nah, ini Habibi tipe L ya. Tahunnya Pak? Tipe L, tahun 2005. Wah, lebih murah kayaknya ini. Nah. Kalau tadi ada GE 2017, ini L 2005. Manual juga? Manual. Oke, kondisinya? Kondisi mesin bagus. AC-nya single dingin ya. Borindo, power steering. Bayar pajak nih. Berapa kali Pak ini? 3 kali. Tiga kali? Nah. Berapa Pak pendiri pajak 3 ini kali? Ini pajaknya hampir 4 jutaan. Oh, di 4? Hampir 4 jutaan. 3 kali itu 4 jutaan. Jadi sejutaan ya, kurang lebih ya? Iya, aman. Setahun teman-teman. Betul. Siap digas, bodinya juga masih cakep ya Pak ya? Iya. Kabin lega, velgnya udah cakep nih. Tipe L. Berapa ini Pak? Ini kemarin kan bukanya 53. Hari ini? Pede keluar nih. Berapa coba? 48.500. 48.5. Iya. Serius. Harga kijang dong Pak. Serius dateng? Ya nego sampai jadi. Plus masih bonus. Nego. Bonus bensin. Berapa? Kopinya. Sampai gembung. Bungkus. Kita ke belakang Pak Yaakob. Ini gak gremis apa? Enggak Pak Yaakob. Udah terang. Jatuh. Waduh, ada apa nih Pak? Nah, ini twin cam lead back ya. Oke. Okay. Lead back. Twin cam lead back tahun 89. 89, CC 16 juga ya. 1600. Tapi ini daleman masih ya? Ori ya. Dalam ori, urusan lebih. Cakep, velgnya ganteng. Mesin? Mesin bagus. AC dingin. Borindo. Ball steering, pajak panjang. Wah, siap digas teman-teman. 2025. Oke, B Tangerang. B Tangerang. Body betul. Juga mulus, siapa ya? Pajak hidup. Pajak panjang, ini siapa pake dah? Berapa siap ini pake? Pak? Ini kemarin bukanya 35. Kemarin. Sekarang kita kandasin. Berapa yuk terjun? 31 juta. Harga motor?
motor. Serius datang? 30. Ah, bungkus. Dikasih. Bungkus. Nah, tuker motor boleh enggak ya? Bisa, bu? Bisa. Oke, okay. Atau mungkin mobil lamanya bosen ya, ya kan? Mau ditukar boleh juga ya. Bisa. Berangkat. Kita lanjut ke belakang. Ya. Nah, ini nih simpenannya Pak Yakub nih. Ini Verosa. Datsun Verosa, teman-teman. Dukun nih, dukun. Tahun berapa, Pak? Ini tahun 95. 95 manual ya, 1600 ya? Ya, betul. Oke, kondisinya seperti apa? Kondisi mesin bagus, AC dingin, kaca olahraga, power steering, ban juga gede ya. Wah, mantep nih buat off-road ya. Pajak panjang. Platnya F, pajak Juli tahun depan. Ini, plus ini. Ada si Fani ya, Pak? Ada Fani. Ada stiker cewek-cewek cantiknya Pak Yakub ya. Mantap. Interiornya juga udah rapi. Iya, dibungkus. Siap dipinang pajak panjang tahun depan. Berapa, Pak? 95 nih. Ini kita habisin 375 deh. 37 setengah. Serius dateng, nego di tempat. Nego sampai jadi. Bungkus. Iya, deal bensin. Ya, seharga-harga hampir PCX baru lah ya, dapat ya. Cakep. Lanjut. Nah, Pak Yakub, ya. Suzuki Baleno ya, Pak ya? Ini Baleno tahun 97. 97, manual, Pak? Manual. Oke, 97 manual, 1500 cc. Iya. Wah, interiornya masih rapi, masih ori, Pak. Masih ori. Full ori. Mm-hmm. Oke, dashboard juga masih cakep. Ya. Mesin gimana, Pak? Mesin bagus, AC dingin, oke, okay. Korindo, power steering, pajak panjang nih. Pajak panjang? Lagi diperpanjang, bulan 9, 2025. Oke, okay, B Tangerang ya? Bekasi. Oh, Bekasi. Bekasi. B Bekasi tahun depan. Super panjang, tidur nyenyak. Berapa ini, Pak? Ini kita bukanya 37. 37 dibuka. Kita habisin 34.500. 34 setengah, enggak 30 ya, Pak? Serius dateng, nenggolnya di tempat rugi lah. Jangan dong, Pak. Berapa dong habisnya kandas nih, habis nih, Pak? Ya, paling 335 lah. 33 setengah dikasih. Plus masih dapat bensin. Bensin. Plus dapat kopinya sampai cembung. Lanjut, Pak. Wah, ini ada mobil Niaga, cakep bener, Pak. Nah, di belakang ada Daihatsu Grand Max Box. Ya. Tahun berapa nih, ini Pak? Ini tahun 2014. 2014, tahun muda nih. Oke, okay. Ini yang ACPS. Jadi nggak kepanasan, nyas teman-teman di dalam ya. AC dingin, power steering, udah komplit. Terus boxnya juga menarik, ini masih cakep ya, Pak ya? Betul. Malah kalau kayak baru kalau kata Oktama ya, boxnya ya. Oke, okay, pajak kir hidup. Pajak bulan 6, 2025. Kir mantap. Hidup. Mantap. Siap cari cuan, ya. Pak Yakub. Coba-coba Grand Max Box ACPS. Karena bikin boxnya sendiri lumayan ya, Pak ya. Betul. Oke, okay. Pajak hidup. Siap cari cuan berapa? Betul. Nih? Ini kalau buka sih 86 nih bukanya nih. Habis, Pak. Coba buat gambaran Bapak Ibu. Kita habisin 83 juta. 83. Tadi dari Jambi sih nawar dia sampai 82. Dari Jambi sudah masuk penawaran 82. Berarti cepet-cepetan ya. Saya bilang 825 lah bungkus. 82 setengah dikasih kandas. Yang nonton channel Okta jangan sampai keduluan yang lain nanti nyesek ya. Betul. Berangkat. Lanjut, Pak Yakub. Nah, Pak Yakub. Ada Carry minibus nih, Carry Putura, Putura ya. Carry Putura tahun 2018. Tipenya Pak Yakub? Itu GX. GX? Ya. Oke, okay, B Tangerang. Betul. Pajak. Pajak panjang. Panjang. 2025. Mantap, Agustus tahun depan kaleng 29 nah, loh. AC dingin. Nyas. Dalam full ori. Wih. Iya. Siap. Digas dong, Pak. Siap digas. Minusnya cuma satu nih. Tinggal bayar ya. Oke, Pak Yakub. Ini siap pakai pajak betul. Panjang berapa ini? Kemarin kan mintanya 75 ya. Kandas. Sekarang untuk beranda 65 juta bungkus. 65 2018. 18. Bungkus. Bungkus. 65 pajak hidup. Deal
bensin. Kopi. Sampai kembung. Hati-hati. Asam lambung. Nah, sebelahnya nggak kalah nih. Itu Nissan Serena ya. Serena AWS ya tipenya ya. Tipe tinggi Hackway Star teman-teman. Tahunnya. Matic ya. Matic. Iya, tahun. Tahun 2004. 2000 cc teman-teman, 2004 B Tangerang ya. Betul. Ajak. Badak panjang. Bulan 5 2025. Wih, siap pakai lagi. Betul. Oke, 2004 HWS ya. Ini mobil keluarga nyaman ya, Pak ya? Betul. Tinggal pakai berapa, Pak? Ini kan kondisi mesin bagus, AC double. Ya, kemarin bukanya 75. Hari ini. Kita kanasin 68 juta. 68 dikasih. Ya, sudah datang. Nego-nego di tempat sampai jadi lah. Bungkus sambil ngopi lah ya. Bensin. Oh, teman-teman. Bensin. Lanjut. Nah. Ada Kijang nih, Pak Yakub. Nah, ini LGX. LGX tahunnya. Belori ya. Tuh. Wow, ganteng dalaman masih full ori. Masih ori semua tuh. Tahun berapa, Pak? 2004. 2004, iya. Udah EV ya, udah mesin FB, ya. Betul, bisa nyanyi 18 nih. 18 cc-nya ya. 18. Oke, bodinya cakep. Masih full ori, teman-teman. Betul. Pajak gimana, Pak? Pajak baru dibayar. Panjang. Baru dibayar? Udah ada footstep. Pajak bulan 12, 2005 ini. Masih hidup pajaknya. Wah, ganteng nih, karena LGX tuh udah komplit, teman-teman. Udah komplit. Berapa, Pak, siap dasnya? Ini kan kita bukanya 76. Angka jarum nih. Nah, kita habisin. Berapa? 72.500. 2004 LGX pajak hidup 72.5. Betul. Masih kurang ya kalau serius ya. Yang penting serius datang, nego di tempat sampai jadi. Bungkus lagi. Nah. Lanjut. Nah, ini Toyota Grid. Bukan Grid, Twin Cam juga nih. Ada Twin Cam. Tahun 91. Oke, Twin Cam 91 manual sama manual. Interior masih ori ya. Ya, minus dashboard aja karena usia mungkin ya, Pak ya. Tapi bodi mulus. Mesinnya gimana, Pak? Mesin bagus. Kakinya? AC dingin, Korindo, ball steering, kaki-kaki bagus. Cakep, pajak. 7 kali. Oh, pulet. Berdiri pajak berapa ini, Pak? Kalau dihitung sekarang hampir 8 jutaan. Oke. Okay. Mungkin 1 Oktober mungkin bisa lebih kurang. Banyaknya. Lumayan kalau ada pembuktian ya. Betul. Oke. Okay. Apa adanya, Pak? Berapa ini? Kemarin kan bukanya 22 nih ya. Kemarin. Sekarang kita kandasin deh supaya dia keluar ya. Harga motor? Berapa nih? 18.500 bungkus. Mantap. 17 kali ya. Yuk, rugi dong, rugi gope dong. Gopek lagi, gopek. 18, 18. Jangan 18, bungkus. 18, bungkus. Dikasih, ya. Lumayan lah ya, Pak. Nggak mau hujanan kepanasan ya. Mantul. Nah, ini ada Kijang versi turbo-turboan nih, Kijang gaul. Ini turbo pilek nih. Ada Kijang. SX, tahun 2002. Oke, 2002. Kondisi mesinnya bagus. AC dingin. Kacanya olahraga, setirnya kayak super otot nih. Super otot, masih bawaannya belum power steering ya, standar. Velgnya udah di upgrade, ganteng ya. Betul. Plus saking gaulnya, dia udah ada ini ya Pak, roof railnya. Iya. Dan bodinya udah di doff nih. Hitam doff. Benar, tapi warnanya STNK-nya hitam juga ya. Hitam. Oke, mesin aman ya Pak? Mesin aman. AC menggigil? AC lembang. Wow, nyes. Oke, pajak. Pajaknya 1 kali. Murah ya? Pajaknya 1,3. Oke, 1.300.000-an aja. Betul, Tangerang. Statnya Tangerang, B. Tangerang. Oke. Mantap, Pak Yako. Berapa yuk nih terjun bebas nih? Apa kemarin, terjun kandas? Kemarin bukanya 50. Hari ini? Sekarang kita habisin. Berapa coba? Pede keluar nih. Mantap, biar ketemu jodoh di hari ini berapa, Pak Yako? 38 juta bungkus. 38, 2000? 2. 2. Termurah, Jakobi. Termurah kayaknya ini teman-teman ya. Termurah di aku motor. 2002 loh. 2002. Bungkus. Lanjut sebelahnya Pak Yako. Ada Innova yang menolak tua nih. Innova juga bandel juga nih. Bandel okay. Ini. Innovanya bandel. Iya nih tahun siapa 2005. Siapa tahu ya teman-teman ketemu nih jodoh hari ini. Yang siap lihat barong nih ya. 2005 ya bensin kondisi. Ya? Bensin. Kondisi mesinnya bagus.
aslinya triple. Udah komplit lah. PR pajak aja nih. Berapa kali? Dua kali. Berdiri pajak berapa, Pak? Ini hampir 5 jutaan. Oh, oke. Okay. Hampir 5 jutaan. Siap gas, jadi minus pajak aja. Betul. Kelebihannya grillnya sudah di-upgrade ya, Pak, barong, ya? Barong, betul. Yang barong, karena yang 2005 belum kayak gini, jadi kelihatan lebih muda. Betul. Dan warnanya cukup langka, ya. Kebanyakan kan hitam, ini warnanya tuh agak ke ungu apa biru sih, Pak? Ini, ungu ya. Agak ke ungu-unguan terong ya. Tinggal ngecapin. Bisa aja nih, Bapak, ya. Kayaknya belum makan siang ya, Pak, ya. Sampai kebatuk-batuk. Berapa ini, Pak Yaakob? Ini kan kemarin udah tahu kan, minta 85. Hari ini? 76 juta bungkus. 76. Angka jarum dikasih. Bungkus. Dapat 2005. Minus pajak 2 kali ya. Betul. Bungkus. Tipenya G ya tadi ya? Tipe G. Lanjut, Taruna nih. Nah, ini Taruna. Tipenya CL ya? Oke, CL. CL. Tahun 2000 B Tangerang. Betul. Pajak satu kali. Berapaan, Pak? Pajaknya 1,3. Oh, 1,3 tahun 2000, teman-teman. Murah. Kondisi, Pak? Kondisi mesin bagus. Oke. Dalam masih ori ya. Oh, jok dalam ori. Kaca olahraga. Super otot. Ball steering. AC. AC dingin. Mantap. AC dingin. Udah power steering juga. Iya. Jadi minus pajak aja. Pajak aja satu kali. Berapaan, Pak? Ah, sekali doang di sini mah bisa dibantu bisa, semua. Soalnya bisa. Biro jasanya CS-annya Pak Yaakob iya. Ya. Berapa, Pak Yaakob? Ini kan kemarin mintanya 46 ya. Hari ini. Oh, kita kandasin udah. Berapa coba? 38.500. 38 bungkus. Setengah. Uh-huh. Wah, budget 30-an mau Kijang SX ya? Betul. 2002 atau Taruna tahun 2000 nih. Betul. Yang CL ya. Bungkus. Lanjut. Nah, ini Perosa long sasis ya. Oke. Okay. Ini mobil antik kayaknya nih. Tahun berapa Perosa ini, Bapak? Panjang. Oke, tapi memang ini joknya udah ngadep ke depan ya? Oke, kalau bawaannya ini kan masih adep-adepan ya, Pak ya? Betul. Ini tahun 95 ya? 95, plat D Bandung nih. Betul. Nah, Pak Yaakob, ya. Kondisi ini platnya D, iya. Pajaknya? Pajak bulan 9, 2025 nih. Oke, pajak panjang, lupa, tapi, hidup siap pakai nih. Iya, betul. Paling nyepet-nyepet body aja ya. Berangkat gas besok berapa? Besok emang body sol nih, mau dimulukin. Oh, nanti terima rapi. Gas berapa, Pak? Ya, ini 45 ya. 45, semangatnya masih merdeka terus ya. Terus datang ya, nego-nego di tempat. Oke, nego di tempat sampai jadi. Deal, bensin. 42 berangkat ya. 42 nih. Ya, yang penting dia serius dah datang. Cakep. Nego di tempat. Merapat langsung bungkus. Sampai jadi. Lanjut, Pak Yaakob. Nah, ini Kijang LX ya. Oke, LX. Tahun 2001. Nah, manual di, ya? Manual, udah di-upgrade ya. Oh. AC double, Borindo, ball steering. Pajak juga hidup nih bulan 2 2025. Super panjang tahun depan. Oke. Pak, siap pakai juga CC18. Berapa, Pak? Ini bukanya 57. Buka. Kandas berapa? Dihabisin 54.500. 54 setengah. Ya, kalau memang mau datang serius, nego di tempat sampai jadi lah. Sampai jadi. Pokoknya langsung aja ya. Plus deal dapatnya. Bensin. Ama? Kopi sampai kembung. Kembung. Hati-hati. Asam lambung. Jangan banyak-banyak kopinya ya. Daihatsu Luxio nih. Ini Luxio tipe M ya. Oke. Tahun 2012. 2012 tipe M, manual ya, Pak? Manual. Warna putih. Plat T mana nih, Pak, T-nya? Ini T-nya T Subang. Oh, Subang. Pajak gimana? Pajak satu kali. Berapaan, Pak? Pajaknya hampir 2 jutaan ya. Oke, kondisi? Kondisi mesin bagus. AC double, Borindo, ball steering. Dalamnya juga udah pakai sopa ini. Wow, udah retrim ya? Kita cek.
Wah, sobat. Wah, interiornya keenakan ini ya. Jadi udah jok sofa, hati-hati ya Pak supirnya, nanti jangan keenakan nyetir ya, ketiduran nanti. Oke, Pak Yaakob berapa ini? Kemarin kita bukanya 98. Hari ini. Sekarang kita balikin aja deh ya. Berapa coba? 98 dibalikin. Ah, bungkus. 89 bungkus. Nah, semua aja kalau dibalikin. Oke, kesenangan ya katanya Pak Yaakob uang tadi ya. Dibalikin. 89. Ya, bungkus. Sikap. Plus bonus. Bensin. Kopi. Sampai kembung. Nah, Bapak, ini ada kijang. Buat yang hobi, silakan merapat. Ini... atau yang mau nostalgia ya. Ini special edition nih. Kijang tahun? Kijang pertama tahun 86. Yang tiga pintu ya? Betul. 86. Mm-hmm. Kondisinya? Kondisi mesin bagus. Kaki-kaki bagus. AC ada, cuman kayaknya belum dipasangin tali kipas ini. Oh, oke. Okay. Bayar pajak satu kali. Plat B daerah mana nih, Pak? Ini Jakarta Timur nih. Oh, masih area DKI ya? Betul. Pajaknya berapaan, Pak? Pajaknya 560.000. Wah, wow, kayak motor. Interior betul. Rapi ya? Rapi, rapi. Berangkat minus pajak aja. Pajak aja, betul. Berapa, Pak? Kemarin, apa adanya? Kemarin kan minta 35 nih. Hari ini? Kandasin. 28.500. 28 setengah harga motor. Cakep. Betul. Oke. Okay. Terus datang. Ya, masih nego-nego lah. 25 boleh, Hah? Pak? Rugi dong. 26 deh. Yuk. Kemarin udah ada yang nawar sih ini ya. Berapa? Sampai 275 nggak dikasih. 27 setengah belum. Kayaknya 28 lah. 28 kandas dikasih. Ah. Bonus. Bensin. Kopi. Sampai kembur. Sate. Sampai lu, Mer. Udah nggak jualan satenya, teman-teman. Satenya bangkrut. Padahal enak ya. Ada APV. Nah, ini APV di tahun 2017. Oke, kalau tadi ada GE, ini sama. Oh, sama. GE. Oh, saudaraan teman-teman. Betul. Ya. Oke, sama platnya B, Jakarta Barat, pajaknya? Pajak hidup. Hidup, wah siap pakai. 2025. Kondisi mobil sama, sehat. Kondisi juga. Kondisi mesin bagus, AC-nya dingin, kaca olahraga, power steering. Ah, harga sama dong, ya, Pak? Atau lebih, samain, lebih murah kali ya? Samain yang merah. Enggak, lebih murah yang ini, Pak. Ini kan ori. Oke, jadi kandas berapa, Pak? Ya, 70 lah, bungkus. 2017. Ya, termurah ini. Rapel. Ya, termurah di Yaakob Motor. Oke, lanjut, Pak. Yang di ujung ada kijang Rover ya. Ini kijang Rover. Tahun berapa nih, Pak? Tahun 96. GRX ya. Oke. 96. 18 ya. Ya. Oke, kondisi velgnya udah racing nih, cakep. Pajak gimana, Pak? Pajak panjang. Okay. Bulan 3 2024 25. Mesin gimana? Mesin bagus. Mesin AC bagus. Dingin. Tuh. AC dingin, pajak panjang. Power steering udah lengkap nih, tinggal pakai. Udah power steering, udah power window juga, udah komplit. Berapa, Pak? Ini kemarin buka 33. Sekarang kita kandasin. 30 juta. 30. Serius datang, nego di tempat, sampai jadi. Deal, bensin. Kopinya. Sampai kembung. Nah, lanjut Pak Yaakob. Ya. Tadi ada Luxio warna putih. Yang ini warna hitam. Serinya BG, Palembang. Oh, tahun berapa ini, Pak? 2010. Oke, Luxio tipenya M. M, tipe M. Oke, 2010 manual. Platnya Palembang. Betul. Pajaknya? Pajak satu kali. Oh, satu kali aja. Berapaan tuh, Pak? Pajaknya ini hampir 2 jutaan deh. Oh, oke. Okay. Kondisi sekarang? Yang kondisi mesin bagus. Nih? AC-nya double. Oke. Okay. Korindo. Power steering. Oke, dan interior jok sudah disarung rapi. Betul, betul. Tinggal pilih mau ya, yang jok putih. Sofa atau yang ini ya, Pak ya? Betul. Mantap, tapi minus sekali doang, pajaknya terjangkau juga. Ya, betul. Berapa nih, Pak ya? Ini kan kemarin bukanya 75 ya. Kandas hari ini spesial. Ya, supaya dia keluar dah. Berapa coba? 68 lah bungkus. 68? Ya. Meluncur. Terus datang, ya mungkin mau nawar-nawar.
Sampai jadi 65 merapat dulu lah ya. Yang penting serius dateng. Dua rius bungkus. Bungkus. Oke, lanjut Pak Yaakob. Dapat bonus. Bonus bensin. Selalu ya kalau di Yaakob motor ya. Kopi. Sampai kembung. Hati-hati. Asam lambung. Tuh. Nah, ini ada kijang kristal nih di Yaakob motor. Ini kijang kristal. Cuman satu ya, Pak ya? Tahun 2000 ya. Oke, kijang kristal. 2002, sorry. Oh, 2002. 2002 transmisinya. Manual. CC-nya yang 2000. 2000. B utara ya. Betul. Pajak. Pajak panjang. Ah, Mei tahun depan. 2025. Kaleng juga masih panjang, 26. Mobil full ori ya. Oke, bodi masih cakep ya, Pak ya? Ya. Full talang airnya juga masih cakep. Oh, masih full ori. Interiornya masih ori, guys. Rapi. Nyes lah pokoknya. Siap pakai. Berangkat. Pajak hidup. Ya. Dibuka masih wangi loh, Pak. Semerbak loh, wangi ya? Coba. Oh iya, wangi Brenda bukan? Bisa aja. Wangi Pani. Berapa Pak Yaakob? Ini kemarin buka 68. Hari ini? Kita kandasin. 2002 pajak hidup? 62.500. 62 setengah? Serius dateng? Ya mesin nego-nego dikit sampai jadi. Bungku. Deal? Bensin. Kopi. Sampai kembung. Hati-hati. Asam lambung. Oke, itu tadi spesial stok terbaru di Yaakob Motor. Dan masih banyak stok yang lain. Betul. Karena kapasitas tempat ya, Pak ya. Betul. Nggak masuk semua. Tapi kalau pengen tahu info terbaru, terupdate, bisa langsung telepon. Bisa. Pak Yaakob di nomor di atas. Buka setiap hari ya, Pak setiap ya. Setiap hari. Dan siap kirim luar pulau, luar kota, luar daerah. Betul. Contoh habis ngirim kemana Pak si Dede? Dari Banyuwangi. Banyuwangi. Wonosobo. Oh. Terus kemarin ngirim lagi ke Surabaya. Ya udah keliling-keliling lah. Mantap. Jadi sepak terjang sudah berbagai kota ya. Berbagai pulau. Nah, mantul Pak Yaakob, sehat selalu ya. Yep. Semoga lancar. Sukses terus untuk usahanya buat Bapak Ibu dimanapun kalian berada, sehat terus juga rezekinya nggak putus-putus kebeli mobil impian. Bye-bye.